Ini kondisi sekolah, ruangannya ini sangat memprihatinkan. Yang kami khawatirkan seperti kondisi pelafon yang ada ini sudah sangat tidak layak. Dan yang dikhawatirkan kalau siswa lagi belajar ternyata ini ambruk, bisa ada yang korban. Nah, apakah kita merenovasi ini setelah jatuh korban? Kan tidak mungkin. Sebenarnya ini harus segera. Jadi kan mengharapkan ini harus segera sekolah ini direnovasi. Jangan kita menunggu ada korban. Baru ada reaksi.